Saya Deo, saya Irma, kami sekretariat dari Paroki Tangerang. Untuk teman-teman yang akan mengurus perkawinan secara Katolik di masa pandemi, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan dulu tanggal perkawinannya. Lalu, untuk membukinya itu ada ketentuannya loh. Maksimal itu 6 bulan sebelum hari H, minimal 1 tahun sebelum hari H. Untuk pendaftarannya, teman-teman bisa melalui online yang akan kita bagikan linknya. Nah, setelah terdaftar, proses selanjutnya adalah kursus membangun rumah tangga atau biasa disebut MRT. Di masa pandemi ini, MRT-nya secara online lewat Zoom meeting. Untuk pendaftarannya, teman-teman juga bisa melakukannya secara online untuk di Paroki Tangerang. Namun, perlu diketahui, untuk kursus MRT, teman-teman bisa ikut juga di paroki luar ya, luar resi di paroki Tangerang. Nah, karena kuotanya itu terbatas, kalau di paroki Tangerang itu 15 pasang, maka teman-teman harus selalu update ya mengenai MRT. Lalu, nanti akan ada isiannya di link, teman-teman bisa melampirkan fotokopi KTP, surat pengantar dari lingkungan, dan fotokopi surat baptis. Setelah mengikuti kursus membangun rumah tangga, proses selanjutnya adalah penyelidikan kanonik. Untuk penyelidikan kanonik, teman-teman bisa mengikuti di domisili teman-teman tinggal. Jika keduanya Katolik, dihimbau untuk mengikuti kanonik di paroki perempuan. Namun, jika harus di paroki pria, boleh aja asal sudah ada surat pengantar dari pastor paroki setempat. Nah, untuk kanonik itu tatap muka langsung ya, nggak online. Untuk kanonik itu ada syarat-syaratnya melalui formulir isian. Formulirnya itu bisa didapat dari WA sekretariat ataupun dari link web paroki Tangerang. Setelah semua isiannya dilengkapi, termasuk syarat-syaratnya adalah fotokopi KTP, fotokopi akta lahir, surat pengantar dari lingkungan, lalu surat baptis yang lama diperbarui ke paroki baptis, lalu pas foto ukuran 4x6 perdampingan, lalu semua syarat-syaratnya diserahkan ke sekretariat dan di drop di security gereja. Karena di masa pandemi ini, maka dropnya di security. Setelah berkasnya sudah lengkap semua, kita akan mengabari pasangan untuk memberikan informasi kapan tanggal kanonik. Untuk pasangan yang beda agama, kalian harus membawa saksi dari pihak yang bukan Katolik saat kanonik. Jadi saksinya hadir ya, dua orang, bukan saudara kandung atau bukan kerabat, yang kenal sama pasangannya aja. Nah, ketentuannya juga dia yang penting sudah dewasa dan juga fotokopi KTP-nya harus terlampir loh di syarat kanonik. Dan untuk saksi kanonik tidak perlu yang Katolik. Betul sekali. Jika pasangannya itu Katolik-Katolik, dia hanya hadir bersama pasangan loh. Jadi dua orang aja yang hadir. Nah, ingetin lagi nih, kalau sebelum kanonik, satu hari sebelum hari ya, teman-teman harus isi self-assessment dulu. Linknya bisa didapat dari sekretariat. Untuk kanonik itu minimal 4 bulan sebelum hari H ya teman-teman, maksimal 3 bulan sebelumnya. Oke, setelah teman-teman kanonik, jika menikahnya di luar paroki, teman-teman bisa menunggu pengumuman 3 kali dulu di paroki masing-masing. Jika Katolik-Katolik, berkasnya bisa langsung dibawa ke tempat pemberkatannya. Kalau Katolik non-Katolik, sambil pengumuman juga menunggu dispensasi dari KAJ. Setelah selesai kanonik, teman-teman akan mendapatkan draft buku panduan perkawinan yang nanti teman-teman akan edit nama, lalu bacaan, dan akan dikoreksi logo. Jadi teman-teman serahkan lagi ke sekretariat ya setelah diedit. Setelah selesai dikoreksi oleh romo, teman-teman bisa berbanyak. Nah, perlu juga diketahui, saat pemberkatan perkawinan di masa pandemi ini ada protokolnya juga loh. Untuk di hari H perkawinan, protokol yang pertama adalah maksimal yang boleh hadir di gereja hanya 15 orang keluarga inti. Dan
tidak diperkenankan untuk ada IO, WO atau fotografer dari luar. Jadi hanya dari 15 orang yang hadir itu. Jika ada yang dari luar Paroki Tangerang atau dari luar Tangerang, wajib tes rapid lalu hasilnya diserahkan ke paroki atau di sekretariat. Lalu teman-teman bisa menghubungi tim dekor gereja untuk dekorasi sederhana. Lalu poster untuk gladi bersih. Nah, perlu juga diingat ya, jadi perkawinannya itu bisa dilaksanakan karena di masa pandemi itu singkat dan juga tidak ada laku. Tadi sudah disebutkan tidak ada kor. Nah, perlu juga diingat untuk perkawinan di masa pandemi kita sudah siapkan daftar hadirnya karena kita akan cek di situ akan ada barcode yang akan kita bagikan satu hari sebelum hari H. Demikian langkah-langkahnya. Jika ada yang kurang lengkap bisa ditanya langsung ke sekretariat. Terima kasih. Semoga membantu teman-teman. Dadah. Tuhan memberkati.